foto pamer nonton konser Blackpink, wajah Shanas malah disorot netizen. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Wajah adik Raffi Ahmad, yakni Shanas Sadika, jadi sorotan saat nonton Blackpink bareng Nagita dan juga Ayu Dewi. Penyebabnya, istri JJ Govinda itu dituding punya wajah baru karena dugaan melakukan operasi plastik. Ini seperti dikutip dari akun Instagramnya pada Senin 13 Maret, kala itu Shanas tampak mengunggah keseruannya nonton konser Blackpink di GBK. Sayangnya, unggahan Shanas tersebut malah bikin salpok netizen. Banyak netizen yang mengomentari dagu Shanas yang makin lancip. Penampilan baru Shanas ini menuai pro dan kontra dari netizen. Banyak netizen yang menyebut Shanas lebih cantik yang dulu daripada sekarang. Apalagi dengan penampilan wajahnya yang banyak dirombak. Mengutip Sripoku.com, meski banyak menuai sorotan dari netizen, namun Shanas tampak tak terlalu peduli. Shanas tampak tak membalas komentar miring dari netizen. Selain di bagian dagu, netizen juga menyoroti perbedaan bentuk hidung Shanas yang makin mancung. Postingan Shanas tersebut malah jadi bulan-bulanan netizen. Shanas dituding melakukan oplas hingga filler hidung agar penampilannya makin terlihat cantik. Tak sedikit netizen yang mencoba memberikan nasihat kepada Shanas. Ada pula netizen yang menyindir hidung baru Shanas terlalu kegedean. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui treatment apa yang dilakukan Shanas pada hidungnya. Saksikan terus program Fam and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!